Suka ada godain nggak? Ya, kadang-kadang. Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Klaten, dan sekarang aku mau mampir di Jelly Potter Cawas. Jadi langsung aja kita tanya-tanya kakaknya ya. Yuk. Halo kak, ya, kita kak. Dari tim Goklat dan Jelly Potter Pusat dari ya. Jakarta. Ya. Kalau boleh tahu kakak siapa dong namanya? Nela. Kanela. Ya. Wih, Kanela Karisma ya. Kanela udah berapa lama jualan di sini kak? Oh ini baru berarti? Ya. Baru, gimana sama satu bulan penjualannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah rame ya. Kanela jalannya sendiri? Sendiri aja. Sendiri aja? Ya. Yang satunya baru libur. Oh yang satunya baru libur, ya. Berarti biasanya berdua ya? Iya, biasanya berdua. Saya berduanya sendiri. Sendirian aja, suka ada godain nggak? Ya, kadang-kadang. Kanela, ya? Satu hari biasanya dapat ngejual berapa cup? Kalau rame itu bisa 100 cup. Iya, pernah itu. Tapi hari weekend. Weekend? Iya, nggak mesti suka. Iya. Tergantung suasana ya. Tapi sejauh ini tetap stabil kan ya. Stok bubuk juga aman ya. Ini baru ngambil. Iya, baru ngambil ke sini. Oh, baru ngambil. Sudah habis, sudah hampir habis itu, Kak. Iya, karena kan iya. Dari semua booth kan emang keluhannya bubuk kan, pengirimannya iya. Memang agak lama dari kantor pusat. Iya, sama itu kadang-kadang yang squash-nya itu, Kak. Squash-nya ini susah ya? Iya, yang strawberry, yang mangga, yang enggak semua itu ada. Iya, betul. Karena memang habisnya dari daerah Jakarta, iya, karena iya. Memang di Jakarta lebih dari ratusan booth, iya, Kak. Iya, gitu, jadi kalau misalnya mau pesen squash, biasa dari jauh-jauh hari. Iya, gitu. Susah. Ini udah susah banget ya. Emang biasanya yang paling best seller rasa apa, Kak? Best seller itu strawberry, mangga, cepet. Berarti buah-buahan di sini ya, iya, best seller ya. Iya. Coklat gimana? Coklat juga. Coklat best seller ya? Best seller. Best rame banget ya. Terus gimana sama jualan? Ada kesulitan nggak, Kak? Atau kendala gitu? Nggak ada sih, Kak. Nggak ada, aman-aman aja ya. Terus biasanya buka dari jam berapa sampai jam berapa nih, Kak Nela? Buka dari jam 10 sampai jam 8. Jam 10 ya. Pagi sampai jam 8. Nggak pasti, Kak. Kalau esnya masih ya, terus aja buka. Ya, habisin esnya. Tuh, biasanya sehari, iya, biasanya sehari ngabisin berapa es tuh, Kak Nela? Lima kantong. Wow. Keren, loh. Iya, Kak. Alhamdulillah. Ini baru satu ya, belum ada cabang ya? Ini baru satu, kemarin ada cabang buka baru di Pojok, Kak. Baru oh, Gunung Putri. Itu baru? Baru. Oh, Jelly Potter juga? Iya, Jelly Potter. Jelly Potter juga, wow oh, banyak cabang ya. Cabang lagi sih. Oh, di mana tuh? Di Karangpojo. Wah, huh? Banyak ya cabangnya ya. Ya, semoga bisa buka puluhan cabang. Ya, amin. Kanela? Ya? Aku mau sampingan sama Kanela, boleh lah ya. Kanela ya. Mau nggak aku challenge? Challenge-nya apa, Kak? Challenge-nya apa? Ya. Penasaran? Penasaran. Kanela bikin aku 4 Jelly Potter dalam waktu 2 menit. Oke. Okay. Tapi ini, Kak. Hah? Jelly-nya habis? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Diganti apa, cookies-nya. Diganti apa, koko crunch. Boleh toppingnya? Iya. Iya, berarti bikin yang varian coklat aja. Yes, coklat nggak mau. 4. Dalam waktu 2 menit loh ya. Apa aja terserah. Iya. Oke, boleh. Oke, Kanela udah siap? Siap. Sebelumnya Kanela harus pakai masker sama aku bawain sarung tangan. Sebentar. Oke, Kanela. Ya. Are you ready? Ready. Ready banget. Ini tar dulu, ini coklatnya apa aja, Kak? Bebas. Yang penting varian coklat. Iya, ya. 4
varian coklat dalam waktu 2 menit. Iya. Aku kasih hadiah nanti ya. Iya, Kak. Udah siap? Siap. Kok kayaknya deg-degan banget? Baru kali ini sih. Baru kali ini ya. Oke, siap ya. Siap. 1, 2, 3. Dan Jelly Potter peduli dan berbagi. Jadi jangan lupa beli guys, mampir nih sini. Oke, see you, bye-bye.
Bapak. Bapak yang jaga parkir sini. Udah pernah cobain jeli potter belum? Tiap hari. Wah, tiap hari? Tiap hari. Rasa apa tuh biasanya? Sembarang. Tadi, ya. Apa tuh yang paling sering? Jeruk sama nanas sama lemon. Jeruk sama nanas sama lemon. Itu tiap hari, Pak? Iya. Gak pernah absen? Gak. Widih. Gimana jualan rasanya? Enak gak? Mantap. Bikin batuk gak? Enggak kan? Nggak. Setiap hari aman ya? Iya. Enak kan? Karena pakai gula asli. Terus Bapak jaga di sini terus ya, Pak ya? Rame terus, Pak. Jeli potter, Pak. Rame terus. Setiap hari ada aja ya, Pak ya? Ada. Nah, karena Bapak tiap hari beli jeli potter, nih, saya kasih juga biar Bapak semangat. Nih, Bapak semangat terus ya, Pak ya? Terima kasih. Sama-sama. Mari, Pak. Yuk. Buat Goklat, pokoknya sukses terus. Pokoknya semoga cabangnya makin banyak. Walaupun di masa pandemi gini, selalu sukses dan terdepan. Oke, bye.